Panas mas bro, panas, panas. Hari ini saya lagi panen gabah. Dan mohon maaf sebelumnya, karena hari ini saya tidak mancing, karena saya lagi panen. Panen gabah. Itu dia gabahnya, dikasih keluar melalui motor. Pakai motor jalan setapak, tembus di sana mas bro, jauh sekali, ada yang mikul sana. Beginilah jadi petani di sini, banyak sengsaranya timbang senangnya. Yang penting cukup untuk makan saja. Sudah disak juga masih kasih keluar lagi pakai motor, ongkos lagi jauh sampai sana. Petani sini sangatlah prihatin mas bro, jalan pun cuma satu, itu pun hancur. Masih keluar sampai ujung sana mas bro, dan hari ini saya kasih keluar gabah sendiri bersama teman-teman. Jadi hari ini saya tidak mancing. Dan sana teman-teman saya gelimpang mas bro. Sana mas bro gelimpang karena jalannya jelek dan dalam, jadi ambles. Ya mas bro, mohon maaf mas bro, karena hari ini tidak bisa mancing. Sana adalah pejuang-pejuang rupiah mas bro, dia membawa tiga-tiga walaupun jalan jelek. Dia berusaha agar cepat selesai. Ya beginilah keadaan petani sini mas bro, sangat prihatin soal jalan. Sudah panen anjlok, kasih keluar jauh, mobil tidak bisa masuk. Kasih keluar di ujung. Beginilah jadi petani, hanya numpang makan dan hidup. Semua biaya obat, biaya pupuk, biaya panen sedikit, harga beras murah. Petani makan apa mas bro? Begini ceritanya. Petani ya makan beras, masa makan pasir? Cuma untuk makan penghasilan panen tahun ini. Selesai mas bro, gabah hari ini sudah selesai, tinggal satu angkatan lagi. Inilah para pejuang rupiah, para petani sini. Mas bro lanjut pulang mas bro, karena sudah selesai kita lanjut pulang. Aduh, perjuangan. Jadi tani di sini tuh butuh perjuangan mas bro, perjuangannya seperti ini. Walaupun sengsara tetap semangat demi sesuap nasi.
tutup. Luar biasa. Saja video dari saya, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Inilah cerita seorang petani atau curhatnya para petani.